pas iki lho. Wuh, kelapa muda buat buka puasa. Oh iya pas ya ada ya. Cas iki. Sip. Nah, inilah menu buka puasa cucu-cucunya Mbok Bentik ya. Ada telo goreng. Iki telo apa, Mbok? Iki telo. Telane goreng iki. Telo goreng. Jenenge telo telo sepe. Ada tempe goreng dan degan dan sambal gereh ikan asin dan nasi ya. Nah, inilah menu sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog saya Sobon Deso ya. Oke sahabat Deso, di video kali ini saya berada di rumahnya Mbok Blentik di Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar ya, Jawa Timur. Dan di video kali ini saya ingin melihat aktivitas Mbok E membuat menu buka puasa untuk cucu-cucunya ya. Dan buat sahabat Deso dimanapun Anda berada, tak henti-hentinya saya mengucapkan matur suwun sangat. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang lagi ya, dan menyuguhkan konten-konten pedesaan dan kearifan lokal pedesaannya ya. Oke, simak videonya, aja lali dukungannya, like, share, subscribe lho. Nah, ini kita lihat aktivitas Mbok E. Mbok, lemari ini nyapa iki kok kene-kene? Dibongkar. Tepangan rayap ya. Dulur, lemarinya Simbok. Tepangan rayap. Namanya apa iki? Iki buko cacah ya. Wah. Wow. Dulur. Mboke goreng tempe, gawe buko engko di karo apa, Pak? Karo telo iki lho, tenan nyambel. Sambelnya wis nyambel. Ini kok karo goreng kerupuk? Ora kerupuk iki kok. Kok kerupuk dadi. Ini persiapan untuk buka puasa. Iki telo nih. Enggak saman dang sik ya? Ora. Langsung godok. Oh, wis segane. Segane ning tumpu. Segane ning tumpu. Wis mateng berarti segane. Wis. Iki tempene goreng. Ini persiapan buka, ini aktivitas Simbok E untuk persiapan masak nih putu-putu nih gawe buka puasa lor. Mbok Ndek, iki kuwi tempe goreng. Terus iki telone iki jawane nggih tajilan to. Tajilane telo lor. Apa iso mateng to Mbok ngene iki engko enggak nganu enggak sampean godhog sik? Telone besok apa kapan tak jebol nih mengenai aku digawe gethok untuk watak ya. Gue sana gulanya apa nggak? Oh iya. Saiki yang gue jebol kesoran ora dan. Jam piro tiki? Ya jam 4 lebih lo, mas jam 5. Nah dan ini lelur tegalane kayak ketok telo-telone kayak gini bapak ini. Kayak nek gubuk ini kono kayak. Jebol nih telon yang kono gaya gedok sesok aja tau ndak nutut kok. Terus rumahku di sebelah sana nggak nutut godoknya pres wuyo mbak nggak nutut. Wih cucu nih mbak ente ngengkel ngecak jebol saiki orang nutut. Delok goreng telone lur.
Oke ya sahabat desa, dimanapun Anda berada, terima kasih yang udah support sejauh ini. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya dan nggak ada artinya ya. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan berkembang lagi ya. Kalau para sawi kengko, gue gonggosong-gosong lelet. Iki oseng apa mbak? Tomes apa iki? Kacang. Kacang. Berarti lek enggak digodhok ini prasuwi pirang menit kira-kira? Ya. Dan unjel lah. Iki kayak tajilan nganu lur. Dia berbuka puasa inget. Lah wong kacang rehan yo mo, jadi yo ora mangan. Kacang godhok? Lek godhok diingit ta? Ana lho, iki kene koyo ya sampe. Kan gowo. Lur, wis rada meringin, Mbak. Ya iya. Tajilan telo goreng. Ini bumbunya apa ya mbak? Apa tolong keruyah karo masako ini karo. Oh, alkut bumbun uyah karo masako. Guys, sambelnya kita nanu kredit. Sambelnya nanti? Kan, ini kok. Oh, tak ntelak rono mbak. Karo sambel, karo sego. Iya, iya, oke, oke, tak ntelak melebu. Lihat apa yang menu nih. Wah, ada tempe goreng, ini nasi aduh, dan sambal sampai ikan asin. Inilah menu buka bersama, buka untuk Dendi dan Rehan. Sambelnya goreng ini kita mbak. Kita tutup lagi lur. Lah iki duwe degan lho. Lah iya kuwi degan kok. Lah iya iki drucoh tukon es batu wis seger. Apa ne? Nah, apa sampean geret iki? Dan di sini nih view keindahan alam, mungkin yang udah sering nonton di konten saya tidak asing lagi lur. Di ini tempat mbok bentik ini sore ini sengadem kayak ndelok omah-omah. Kameranya rawat tak fokus karena pencahayaannya mungkin ya. Tinggi ubah didik wes ret. Rani nanti ngaji. Dan itu rumah si Rani. Rumah Rani itu pinggir kali. Oke, ini 30 meter, 20 meter. Hai, Mbak Rani. Rumahku yang dhuwur kono. Kono kae putuk. Oke ya sahabat desa, tak intinya saya mengucapkan matur suwun sangat. Tanpa kalian aku enggak ada apa-apanya dan enggak ada artinya ya. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih maju dan bisa berkembang dan bisa menyuguhkan konten-konten kearifan lokal pedesaannya, lur. Nah, gue ternyata telo gorengnya mbok entik udah mateng, kita lihat hasilnya. Goreng telo enggak dingan, enggak digodok, kita lihat hasilnya. Mukung lombok sentah kuwi. Lah, ya den sentah ta kuwi? Sentah iki dilungkas ah, empuk kuwi. Empuk. Nengko dilungkas nyedot gosong ngono lho. Kayak tajilan lho. Biasa. Tajilane wong desa iki. Kue ini wong desa kan kue ya mbak ya. Kue ini wong desa. Cuma telo. Pengen nyata nih di rumahnya mbok de ya ini. Tulan ini mbok Alamatnya Desa Kali Tengah, Kecamatan Pangrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur lor.
wis rodok gosong gitu. Iki bumbune cuma masako sama uyah. Uyah iki garam lho. Aduh. Kena bulek. Ini mau tak babak nih loh. Terus nyeting ben iki dendi. Nah wes, oke lor tak babak nih degan cacah. Iki mau bilang lagi ngentase. Oke babak nih degan cacah. Iya buka. Aku nggak melu buka nih gini. Aku mau mulai. Kepetangan mbok inggo. Wedi nane poh potang aku. Apa pelaku? Maku. Yuk, aku ini lekaru mas masih di bawah sini. Uangin lupa peda. Melaku ke orang go center. Wah, keseruan di video kali ini lihat Mboe masak untuk berbuka adik-adik. Oke lor, lanjut tak mbak idegane ya. Diemen kan tidak? Tekan mbak sipon. Oke. Arite kurang gede lho. Kata gratul-gratul ya kita mampu. Ndak iso bacoke ndak iso sip. Dari arite kecil ya. Wes ada iki, Mbok, kecilin kurang. Wah lombok semrondeng kok. Ini terapannya netok. Tua ini semrondeng kok. Iya apa? Semrondeng itu lho lor. Kena gaya serondeng kambil di sana. Kuan tapi banyunya dilegi. Hah? Ini gak dibolong. Oke lor, ternyata iki tua. Enggak sida dibolong, iki ndak sida dibabaki, iki babai to ndak sida dipecah. Rego kuwak iki. Ganti liyane lur. Ora padha ae to, Mbok? Mbak.
telane mateng dicanem, Mbak. Iki mboke telane mateng. Iki kita pecah. Iki ya. Heeh. Iki lho, Re. Harite bunel, pegel. Lah iki pas iki kemlamut iki. Pas iki lho. Kelapa muda buat buka puasa. Oh iya pas ya ada ya. Cas iki. Sip. Masakmu oleh sama Ndak Ra. Kari mecah tiga nih. Arite nggare cilik lho, Mbok. Jadi kita cilik narit lho. Lek sedak kan biasa lek gedhi sedak aku paling cuma dua kali ketukan dak dak ngono wis. Pecah. Ambil kadiram. Bismillah. Nah, kelapa muda wis, Mbok, sampean kerak, Mbok. Pas Mbok iki kemlamut toh? Jan pas. Lelur, ini lur. Jan kemlamut iki, darani kemlamut. Oh, Mbok, kemlamut ini iki. Kelapa muda ya iki, jas iki lihat nggih, buka puasa yang kita ambil gula didik. Wis engko aja kaya aku, Mbok, Mbok kaya uyah engko. Neng pangeran cacing aku dikaya uyah lur. Tapi sini didik tapi asli kelapa muda. Desa ini kayak dua ya Mbak. Tuku ya spiro. Oh. Aloro cukup dong Mbak ini? Cukup ini mah terlalu tak kayak tak tuku ini anu. Es. Apa? Es uko. Nah, wes jas nggak sama tambah gula. Oke ya lor, gitu dulu videonya. Inilah di video kali ini apa ya, keseruan delok mboke persiapan gawe menu buka puasa Mbok ya. Iya. Buat adik-adik cucu-cucune. Kemarin kita wis buka bersama ning kene tapi yang ku mulai dinane kebengen lor aku mlaku ngeri orang kok beda. Ya omahku nang butuh kono. Ya wis Mbok aku ngene tak nyun pamit ya wis dadi iki. Wis mari. Selelet wujud kelapa mudanya. Oke ya sahabat desa, gitu dulu videonya. Disambung lain waktu, disambung di konten selanjutnya. Jangan lupa dukungannya, like, komen, share, subscribe YouTuber Desa, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah menu buka puasa cucu-cucunya Mbok Bendik ya. Ada telo goreng. Ini telo apa Mbok? Telo ini goreng ini? Telo goreng. Jenenge telo telo sepe. Ada tempe goreng dan degan dan sambal greh ikan asin dan nasi ya. Nah inilah menu sederhana tapi nikmatnya luar biasa.